anda tukar telefon dan nak pastikan data MySejahtera anda ada dalam telefon baru? Tahu tak, anda perlu sahkan akaun untuk membolehkan penggunaan kesemua ciri MySejahtera. Ini termasuklah jika anda mempunyai beberapa akaun MySejahtera yang berdaftar. Hanya satu sahaja akaun MySejahtera anda yang boleh aktif dan disahkan pada satu-satu masa. Jika akaun anda tidak disahkan, anda tak dapat pindahkan data MySejahtera ke telefon baru. Untuk memindahkan data, ikut langkah mudah ini. Di telefon baru, buka aplikasi MySejahtera. Pastikan anda menggunakan versi terkini. Sila sahkan akaun MySejahtera anda. Tekan Sahkan Segera. Semak maklumat diri anda dan tekan Sahkan untuk pengesahan. Anda pasti? Tekan OK. Anda kini dapat melihat tanda sah pada akaun anda dan butiran MySejahtera juga akan terpapar di telefon baru. Tetapi, jika anda menerima notifikasi ini, ia bermaksud akaun anda belum disahkan dan masih lagi dipadankan dengan MySejahtera ID yang lama. Untuk mengatasi masalah ini, tekan Bantuan. Pilih Pilihan 1 untuk memadamkan padanan akaun anda dengan nombor telefon lama. Jawab semua soalan dan tekan Hantar. Jika pasti, tekan OK. Tekan OK sekali lagi. OK, isu anda telah diselesaikan. Setelah MySejahtera ID anda dipadankan, tekan Kembali untuk sahkan akaun anda. Semak maklumat diri anda dan tekan Sahkan untuk pengesahan. Jika pasti, tekan OK. Apabila kembali ke laman ini, tekan Muat semula status. Kini, akaun anda telah sah. Data MySejahtera anda di telefon lama telah dipindahkan ke telefon baru. Selesai. Itu sahaja. Mudah, kan?